Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawla. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah hadir berkumpul bertatap muka di majlis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Hadirnya kita, kumpulnya kita di majelis taklim ini selalu kita sisipkan suatu harapan yang sangat besar kepada Allah agar adanya majelis ilmu yang selalu kita jalankan, yang selalu kita laksanakan, menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang kita sudah masuk ke bulan Rajab, kemudian kita akan masuk ke bulan Syaban, dan kemudian kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan ini biasanya program kita adalah program di mana hasil daripada hafalan-hafalan kitabnya, hafalan-hafalan hadisnya, hafalan-hafalan Al-Qur'annya, hafalan-hafalan doa-doa pendek, dan hafalan-hafalan yang lainnya di bulan Rajab, kemudian di bulan Syaban, kita akan menghadapi yang namanya tes lisan. Ya, tes lisan. Harapan saya dari awal Anda semuanya yang sudah ikut belajar sekolah dunia dan juga setoran hadis, setoran Al-Quran setiap harinya, setoran kitab-kitab abadi, akidah, dan kitab-kitab yang lainnya, bukan hanya sekedar seorang biasa, tetapi Anda akan menghadapi tes lisan ini secara streaming, karena ini merupakan suatu dokumentasi lembaga Pondok Pesantren Agrarul Islam yang ada di kawasan Kampung Perdaya untuk peserta yang akan saya tes hafalan dari awal, yaitu hafalan kitab Safinah ala madhhabil Imam Syafi'i radhiyallahu an bi syaikhil 'alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Khadrani. Kita mengambil kitab Safinah. Di sini kita biasa setoran setiap seminggu sekali, mengadakan setoran seminggu sekali, dan nanti akan ditotalkan
ketika di bulan Rajab, dan kalau waktunya tidak cukup langsung kita ke bulan Syaban, ke bulan Syabannya. Untuk malam ini ya, tes lisannya sengaja saya akan panggil satu persatu ya, kalau misalnya waktunya tidak cukup kita lanjutkan selesai surat isya sampai waktu yang ditentukan. Kemudian besok kita akan melanjutkan daripada tes isya ya, sesuai dengan waktu yang sudah diumumkan di hari-hari sebelumnya. Untuk pengetesan malam ini adalah mengenai tentang Faslun Arkanul Islam Khamsatun, kemudian Faslun Arkanul Imani Sittatun, kemudian Faslun Wa Ma'na La Ilaha Illallah La Ma'budu Bihaqqi Fil Wujudi Illallah, kemudian Faslun Alamatul Qulub Thalatsun, kemudian faslun syurutu ijza'il hajar thamaniyatun, dan yang terakhir faslun furudul wudu'i sittatun. Ada 6 fasal yang akan saya tes untuk malam ini. Selebihnya minggu yang akan datang saya akan mengetes kelanjutan fasal-fasal yang lain. Ya, saya mengambil 6 fasal untuk malam ini. Setiap santri yang akan saya panggil siap-siap. Siap-siap untuk saya panggil, untuk saya tes secara streaming untuk dokumentasi PBA-nya. Untuk peserta pertama, silakan bacakan fasal pertama sampai fasal ke-6 dan artikan. Salah, benar, nanti dimasukkan ke tunjangan raportnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa la qurrata li lisani yafqahu qawli. Faslun. Arkanul Islam khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa itauz zakah, wa shaumu Ramadan, wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Adapun rukun Islam ada 5. 1. Syahadat, yakni bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendirikan daripada sholat 5 waktu. Yang ketiga, menunaikan zakat atau mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu melaksanakannya, yakni biaya untuk perjalanan pulang perginya. Faslun arkanul iman sittatun. Antuk minubillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih, wa bil yaumil akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah.
Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada baik dan buruknya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Faslan, wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Apa pengertian dari kalimat la ilaha illallah? Yaitu adalah yang wajib disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Faslan, alamatul bulughi salasun tamamu khamsa asyara sanatan fil dhakari wal unsa li tis'i sinina wal ihtilamu fil unsa li tis'i sinina wal ihtilamu fil dhakari wal unsa li tis'i sinina wal haidu fil unsa li tis'i sinina. Adapun tanda-tanda baligh ada tiga, yaitu yang pertama, ketika sudah berusia 15 tahun bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang kedua, bermimpi keluar air sperma atau air mani, bermimpi dalam keadaan junub ketika sudah melewati dari usia 9 tahun bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang ketiga, keluarnya darah haid bagi seorang perempuan ketika sudah melewati 9 tahun. Faslun, syurutu ijza'il hajari samaniyatun ayyakuna bisala satil ahjar wa ayyum tiyal mahalla wa la yajifan najisu wa la yantakila wa la yujawizu safhatahu wa hashafatahu wa la yusibahu ma'un wa an takunal ahjar tahiratan. Adapun syarat-syarat sah istinja, yakni bersuci dari buang air kecil maupun buang air besar, yaitu syarat sahnya ada 8. Yang pertama, hendaknya menggunakan daripada 3 batu. Yang kedua, ketiga batu tersebut sudah bisa mensucikan daripada tempat keluar daripada najisnya. Yang ketiga, najisnya belum kering. Yang keempat, najisnya belum berpindah dari tempat keluarnya. Yang kelima, najisnya belum dicampuri dari najis-najis yang lain. Yang keenam, najisnya tidak melampaui batas hasyafahnya ketika buang air kecil. Yang ketujuh, tidak terkena air. Yang kedelapan, yang terakhir, ialah batu tersebut yang digunakan harus suci. Faslun, furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyat. As-sani ghuslul wajhi. As-salisu ghuslul masku yadaini ma'al mirfaqaini ar-rabi masku syai'in min ar-ra'si al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini as-sadisu at-tartib. Fardu-fardu wudu ada 6. Satu, yang pertama niat, contohnya seperti nawaitu wudu'i
ila jari. Dan yang kedua, mengusap daripada wajah, basuh daripada wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan beserta kedua siku-siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala atau ujung rambut. Yang kelima, mengusap, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Yang keenam, ialah tertib atau berurutan. Ada beberapa yang perlu diteliti betul-betul ya, kalimatnya, rokatnya. Seperti wa ayyakil mahala wa amala edifa. Kemudian tadi ada beberapa yang perlu diteliti. Ya. Barusan juga menyebutkan tentang fardu-fardu yang wudu yang enam. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang pertama nih ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, ya sampai ke tertib. An-niyatu as-sani ghusl wajhi, as-salis ghusl yadayn, al-khamis fakain, al-rabi as-sujaibin, al-raksi, al-khamis ghusl yadayn, al-kabayn, as-sadis at-tertib. Sesuai dengan arti-artinya, utama niat, yang kedua, ghusl wajah, yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Terus seperti itu artinya. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan, ya, mau ditambahkan misalnya yang pertama niat, contohnya, ya, tadi kan ditambahkan, contohnya. Ya, sedangkan yang ada itu cuma yang pertama niat. Bagus diberi contoh, tetapi harus selesaikan contohnya. Tadi mungkin bingung, ya. Mungkin tidak terbiasa, kurang terbiasa, sehingga seolah-olah nawaitu wudu'a apa nawaitu wudu'i. Yang betul itu apa nawaitu wudu'a apa nawaitu wudu'i, itu perlu diteliti. Tadi ya, Anda mengucapkan nawaitu wudu'i tiba-tiba dong lahirhi, ya itu perlu ya, itu yang perlu di teliti, perlu difahami ya, agar terbiasa ya, jangan takut ya, jangan takut dengan kamera, paham ya.